Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, Nisa akan membawakan para penonton perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran flagship terbaru Microsoft Lumia 950 dan 950 XL secara rasmi di Malaysia. Menariknya, kedua-dua peranti ini didatangkan dengan memori 3GB RAM, kamera 20MP Pure View dan sokongan Continuum yang mampu menjalankan mod desktop Windows 10 apabila disambungkan pada monitor. Dari segi harga, Lumia 950 yang didatangkan dengan skrin 5.2 inci dijual pada harga RM2,699, manakala Lumia 950 XL dengan skrin 5.7 inci ditawarkan pada harga RM2,999. Acer minggu ini telah melancarkan produk Predator mereka termasuk monitor Predator Z35, X34, XB1 dan desktop Predator G6 dan G3. Antara yang menarik ialah komputer riba Predator 15 dan 17 yang mana membawakan memori 16GB RAM DDR4 dan sokongan grafik GeForce GTX 970M. Tablet permainan Acer Predator 8 dengan chip Intel Atom X7 turut dilancarkan yang mana dijual pada harga RM1,499. Pihak Asus pula akhirnya telah melancarkan Zenfone Zoom ZX551ML dengan kebolehan 3x zoom optical pada harga sekitar RM1,854. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 5.5 inci, chip Intel Atom 64-bit, memori 4GB RAM dan sokongan microSD sehingga 128GB. Chip generasi baru Snapdragon 618 dan 620 telah dijenamakan semula kepada Snapdragon 650 dan 652 bagi menunjukkan perbezaan kemampuan memproses yang lebih tinggi berbanding chip kelas pertengahan Snapdragon 615. Menariknya, chip Snapdragon 650 hadir dengan pemproses 6 teras, GPU Adreno 510, rakaman video 4K dan pengecasan pantas Quick Charge 3.0. Manakala Snapdragon 652 pula hadir dengan pemproses 8 teras 1.8 GHz, GPU Adreno 510, sokongan rakaman video 4K dan menyokong Quick Charge 2.0. Antara perkara hangat yang diperkatakan minggu ini apabila pengarah permainan popular Hideo Kojima sah meninggalkan Konami dan bakal membuka studio permainan beliau sendiri. Menurut laporan di Jepun, Kojima juga disahkan sedang bekerjasama dengan Sony dalam menghasilkan permainan eksklusif untuk konsol PlayStation. Pada arena aplikasi, Facebook kini telah menawarkan fungsi Instant Articles untuk semua pengguna Android dalam membolehkan pengguna membuka pautan artikel dengan lebih pantas. Bagi penggemar e-book, Google Play Books kini telah mempunyai mod pembacaan waktu malam menerusi Nightlight dalam usaha menyekat sinar biru yang mengganggu pola tidur manusia. Selain itu, pembangun Flappy Bird kini telah memperkenalkan permainan baru Swing Copters 2 yang masih mengekalkan corak permainan menyakitkan hati dengan menerbangkan watak ke kiri dan ke kanan. Di Malaysia, Bank Simpanan Nasional telah melancarkan mesin jeruang maya yang membolehkan pengguna melakukan urusan perbankan melalui sidang video tanpa perlu ke bank. Pihak Telekom Malaysia pula telah menawarkan PlayStation 4 pada harga istimewa RM1,367 hanya untuk pelanggan Unify Advance. Berita baik bagi yang ingin mendapatkan Produa Axia G, kereta ini akan dilengkapi dengan teknologi anti-lock braking system ABS bermula Januari 2016. Akhir sekali, sebelum menutup tiram mingguan Amaz minggu ini, perkhidmatan MTV Trax kini telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia dengan tawaran memainkan 60 muzik tanpa internet secara percuma untuk setiap bulan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa. Yosh!